Kalau bohong, ntar kesambar petir tahu. Hehehe, nggak mungkin lah. Ya, om Kartika jadi kesambar petir sih. Cika nggak kuat lagi nih, tolong, tolong. Kenapa tuh anak? Huh? Aduh, api ay, tolong. Hei, ngapain? Hehehe, lagi manjat gunung. Eh. Ada aja. Sampai. Aduh, capek nih. Eh, jangan santai-santai dulu. Ayo pasang tenda. Hah? Cika juga? Ya iyalah, gimana sih? Emang kamu mau tidur di luar? Hehehe, ya nggak mau lah. Ya udah, ayo bantuin pasang. Siap, Bu Guru. Hah? Ih, eh, kamu kentut ya? Ih, bukan aku kali. Apa? Kok ngeliatinnya gitu? Kamu kentut ya? Ayo ngaku. Enak aja. Enggak kok, kamu kali ay. Awas loh, kalau bohong ntar kesambar petir tahu. Hehehe, nggak mungkin lah. Ya, om Kartika jadi kesambar petir sih. Gosong. Duh, muka Cika jadi gosong nih, Ain. Makanya jangan suka bohong, kesambar petir kan. Gimana Cika, mau bohong lagi enggak? Yaudah yuk, saatnya pasang tenda. Let's go! Juga lapar. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita bakar sate seafood. Yeay! Ayo guys, kita bakar. Awas ya, hati-hati panas. Ya, panas. Ayo, kipasin terus. Jagain sate seafoodnya bentar ya. Aku mau rebahan dulu nih di tenda. Iya, iya. Makasih, Ayah. Posisi. Ya udah, Ay, Cika beli minum dulu ya. Oke deh, Cika. Dah. Dah. Matang semua nih. Wow. Ini masih tidur lagi. Bangunin MPA. Ah. Ini anak tidur kebo banget. Pi Epi bangun, sate seafoodnya udah mateng nih. Hah? Mana mana mana? Ah, kebetulan lapar nih. Ya, yeah, keluarlah. Tinggal nungguin Cika lagi beli minuman di luar. Oke deh. Ada.
sate seafoodnya cuma disisain dua sih. Beneran, Cika gak makan kok. Awas loh, kalau bohong kesambar petir lagi. Enggak kok, Cika gak makan. Tuh, mana? Lihat, satenya di mana? Tuh, ada. Awas, Ay. Mundur, Ay, mundur. Cika sebentar lagi kesambar petir nih. Iya, iya. Tuh, mana-mana. Cika baik-baik aja kan. Terus siapa dong yang makan? Aduh! Hah? Ya, muka aku gosong kesambar petir, guys. Bun, nanti kau yang makan. Ternyata kamu pelakunya, Ay. Lagian kamu sih pakai ngebohong segala. Aduh panas. Nikmat banget ya, Cika. Kalian kok gak nawarin aku sih? Mau ya? Iya, gak mau. Kan aku udah makan banyak, Ay. Ya, tapi kan aku juga mau. Mau apa? Mau kesambar petir? Udah bikin tenda, udah minum, udah sekarang enaknya apa ya? Gimana kalau kita main petak-umpet aja? Yeay! Ayo! Sekarang ayo kita hompimpa dulu. Ayo. Hompimpa alayum gambreng. Yeay, aku menang. Ayo gunting batu kertas, Cika. Dan kita berdua. Ayo gunting batu kertas. Yeay, Cika menang. Tapi jaga. Oke deh. Aku hitung sampai 10 ya. Ya. Ayo, umpet, Ay. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kalian di mana ya? Ayo. Aku sih tahu kalian di mana. Bapi nggak bakalan tahu Cika di sini. Waduh, sepertinya aku sulit nih menemukan mereka. Tapi kayaknya aku sih tahu Ayah di mana nih. Ayah, aku tahu loh di mana kamu berada. Wah, Epi ke arah sini lagi. Jangan-jangan Epi tahu kalau aku sembunyi di sini. Aku juga tahu nih Cika di mana. Kamu nggak sembunyi jauh dari Ayah kan? Ya, aku Bapi tahu sih. Ya tahu lah. Tada! Sekarang tinggal kamu, Ay. Beberapa langkah lagi aku jalan, pasti aku nemuin kamu. Di mana ya? Ini gawat, Epi kesini lagi. Ayah, pasti kamu di sini. Cepet banget kenanya. Kalau main beginian mah, aku udah hatam banget kali, Ay. Ih, Bapi curang ya? Iya, ayo ngaku. Kamu curang kan, Pi? Aku curang? Ya mana mungkin lah. Aku sambar petir loh kalau bohong. Ya nggak mungkin lah. Ya, kok muka aku gosong sih? Berarti Bapi bohong. Enggak kok beneran. Aduh. Tuh kan bohong lagi. Mending aku kabur aja deh. Aja. Yeah.